Walah ceritanya kalau sama Abah itu cerita yang lucu-lucu, cerita yang apa namanya menceritakan situasi-situasi ya kekinian, enteng-enteng saja. Karena sebenarnya saya sudah janji mau sowan beliau, bahkan sejak sebelum selesai masa jabatan mau pamit. Ya, ternyata waktunya nggak cukup, dulu beliau umroh, saya pikir waktunya juga akan bareng. Saya menyusul juga selesai, nggak ketemu juga. Lalu dititipkan salam sama keponakannya, disampaikan kepada saya. Nah, baru hari ini ada jadwalnya ya, sasuan hari ini. Alhamdulillah bisa bertemu. Ini tadi yang dibahas apa aja? Ya, pertemuan kemarin di sini, ada kegelisahan kaum intelektual, agamawan gitu ya. Yang kemarin acara di sini. Gitu. Ya, semacam itulah. Pesan dari Pak, ada besar atau wajangan buat apa? Kenapa? Pesan dari atau wajangan terhadap? Ya kita hanya diskusi saja sih. Saya didoain. Sempat udah diskusinya khusus kemarin nggak? Itu nggak perlu dibahas karena sebenarnya setiap puisi Gus Pus yang diceritakan pasti menceritakan situasi kondisi pada saat itu. Apakah kemudian itu sesuai dengan yang sekarang? Ya orang boleh menafsirkan. Kalau saya masih ingat kok dulu waktu saya baca puisinya beliau saya juga dimarahi. Ada puisinya bagus banget kan gitu ya. Dan nampaknya ada suasana yang terulang. Tapi saya tidak cerita sih. Saya menikmati puisinya. Tidaknya dengan puisi, dengan kalimat, dengan kata-kata yang halus. Mudah-mudahan perasaan orang banyak tersentuh untuk selalu healing lan waspada. Gitu ya. Pak,